waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina al-Mustafa Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengundang ulun pribadi Al-Fakir berserta rombongan kawa kesini berdapat bailang lawan berbuat pulau-pulau di sini barata. Alhamdulillah sangat bahagia ulun bawa sampai kemari. Yang ulun hormati kepala desa datang purna serta jajaran sidin yang hadir, para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para habaib yang ulun cintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun kada bisa berceramah, jadi mun kasalah maafi, ampuni sudah dari awal kepada kada bisa berceramah karena mengabulkan hajat daripada panitia. Alhamdulillah, di mana kampung, di mana tempat orang memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita tahu sagan apa garang memperingati maulid. Sebahagian orang menjawabnya itu bid'ahnya, karena kada dalilnya. Memperingati maulid Nabi itu bid'ah, kada dalilnya. Memang kalau kita langsung mencari hadis Nabi, kada Nabi menyuruh. Tapi kita nurut Nabi Muhammad, Nabi aja puasa hari Senayan puasa baik. Lalu ditakon oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa pian puasa? Ujar Nabi, hadza wulidta yauman, hari ini aku dilahirkan. Saban minggu Nabi puasa, hadza wulidta yauman, ini hari ini aku dilahirkan. Sidin sendiri aja memperingati kelahiran sidin. Terus sidin mun kitanya bang umatnya makin naik. Kenapa? Karena jadi harus memperingati maulid. Karena kita hendak membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hendak membuktikan kita dicinta lawan Rasulullah. Kita hendak membuktikan kepada Allah kami rindu dengan Nabi Muhammad. Kami rindu denganmu ya Rasulullah. Kami rindu denganmu Nabi Muhammad. Kerinduan kami ungkapkan salah satunya dengan cara kumpul bersama baca maulid. Di dalam situ ada lagi orang baca Al-Quran. Di dalam situ ada lagi orang mengisahkan cerita-cerita Rasulullah. Ada yang salah di situ. Kenapa? Karena harus mencintai Nabi Muhammad. Ada mencintai Allah kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Ada sempurna iman seorang mukmin jikalau mencintai Allah dan Rasul tak dikit daripada mencintai bininya, mencintai anaknya. Berarti mencintai Allah dan Rasul itu lebih aula, lebih utama daripada mencintai yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang bersangatan Allah cinta. Kadada daripada makhluk Allah nang diulah sidin mulai jaman Nabi Adam sampai hari kiamat, nang Allah sendiri memuji-muji sampai Allah bersolawat langsung kepada Sayyiduna Muhammad haja nang ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Masyaallah. Nabi kita kuti sholawati Allah pada kegampangan.
Terus apa lagi? Dalil kita nah, supaya kita nih kau meyakinkan aku nih wajib mencintai Muhammad. Apa lagi? Ujar Allah, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya karena bukan karena engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad kekasihku, aku kada hendak baulah-ulah. Kada hendak ulah alam, kada hendak ulah ini, kada hendak tukang kuat. Kenapa? Karena hendak membuktikan cinta Allah kepada Nabi Muhammad, Allah ulah dunia. Jadi orang nak menjadikan sebab dunia ada, nang jadi sebab kita kawa melihat, nang jadi sebab kita kawa mendengar, nang jadi sebab kita kawa bergerak, nang jadi sebab kalau kita makan, minum dan lain sebagainya, ada patut kalau kita kada ingati. Kada patut. Allah menggerakkan tangan ulun, bujur Allah yang menggerakkan tangan. Tapi sebabnya Sayyiduna Muhammad. Allah kada baulah apapun kecuali Nabi Muhammad bisa bari. Kecuali Nabi Muhammad yang jadi sebab. Kenapa? Karena membuktikan Allah mencintai bujur lawan Nabi Muhammad. Ini contoh baik. Ini ada orang miskin, fakir, bajunya semua kutingannya ada, mungkin rabit-rabit. Bu, 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 boleh kuringan? Lapah dulu. Ini ada buaya orang miskin, fakir, bajunya compang-camping. Sampai itu ada seorang ulun bapaknya, ulun di orang suki. Suki, gak suki saya sekira, itu nak. Mbah tuh, si orang yang compang-camping tadi, ulun ulahakan rumah, ulun ulahakan sarang walid, ulun biniakan, ulun tukarakan motor, ulun pokokan, ulun ulahakan perusahaan, ulun ulahakan apa namanya parlo, sugih jadi nang urang tadi tuh. Sugih urang tadi tuh. Tapi nang kasugihan itu dari ulun. Pertama, pertanyaan ulun jawab hati-hati masing-masing kada disuarakan ya. Patutlah inya maakui harta nang kaya inya tampun inya. Itu dulu jawab. Yo masing-masing ya, aku aduh, ada tak? Itu kayak anak-anakan TK. Ulun ini lah, panas. Nang pertama, nang kedua, patutlah inya tuh kada menggenang ulun. Inya pakai makan lawan bininya, nang dimakannya tuh harta ulun. Inya berjalan melalui mobil, nang dipakainya tuh mobil ulun. Kenapa ulun makarakan? Patut lainnya kada ganang ulun. Dua. Nang ketiga, patut kada inya seketika ulun handak sesuatu inya menolak. Patut kada? Ujar ulun ngarannya Heri pamak. Heri dulu. Tukarakan pang aku rokok. Koler aku. Patut kada? Padahal mulai ujung batis sampai ujung rambut tuh menurut maka ada biaya itu ujungan banyak bisa pia. Nah di sini baik gunanya orang mengaji wujud tidak mukhalafat muta'ala al-hadis wujud kita bakal mukhalafat muta'ala al-hadis dia mau binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama besar. Ini gunanya, di mana gunanya? Ulun suka seketika ulun memberikan tausiah mengungkit-ungkit memisah-ngisahkan sifat 20. Orang bahari, terutama ulun diintik langsung oleh Allah ulun mengisahkan sifat 20 itu kayak apa? Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu kalau dalil. Oke, itu kalau. Nah, oke, selesai. Nang kita pakai dari wujud tadi apa? Sagan kitanya. Sagan kita. Ini wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu artinya, itu kisahnya.
yang sadar kita memakai wujudnya apa? Contoh di rumah tangga. Inya paham, wujud artinya ada. Adanya siapa? Adanya Allah. Allah ada bukan didahului dengan tiada. Adanya Allah dasar ada. Itu dulu. Dan Allah kada pernah kada ada. Di rumah tangga umpama. Kenapa kahwinnya mau usang-usang? Timbul pang bini nih. Bininya tutulian juga sebenarnya. Yang ya, maka lu tuh sih mau ngiau ya kan? Ya ulahkan kopi bang. Kenapa baca salawat? Bini itu juga pina aneh juga. Jur ulahkan kopi. Maka bapak baca salawat bininya. Lulus sehari kayak nelayan ini kan rata hati kada nyaman. Lulus sehari kalau hendak mengipang, ayah kan dasar kada wani kenapa? Kagak ada anak Allah pun wujud. Ada sih din. Wujud arwah abah bari sekumpul, aku ada ai. Aku melihat ai, aku mendengar ai. Lu kada wani pa enak pina macam-macam kah. Bebinian tuh bungas pang urangnya. Hidung mancung kada kaya ulun metak. Mata gelap, kaning dihabisakan di darat ulah barisa. Bungas pak, yang orang bungas tuh kian diapai aja bagus. Lainnya kayak kita nih, diroksadui bagus. Macam segala tukang baik, tukang bini yang bungas. Menangaran baja lagi ya Allah bu, mulai berhendak tuh nah, mereka muka. Kena hampur pengendaraan berjalan tuh pak, supaya orang bisa lihat ke bungasan si dia. Pungol juga dia tuh. Kenapa? Tampayakan ni wajah sampian nang cantik nang elok itu kepada laki pian dan kepada Sayyiduna Muhammad. Bab pupu. Rabu. Kita nomor 4. Padang lagi. Tampayakan sekian laki pian ketika pian sudah masuk ke dalam kalahmu. Laki pian sudah pindah kali sing selawaran lagi, jangan pindah anak bapak ke pertima lapis selawaran. Tampayakan kebungasan pian sagan orang yang dicintai pian. Siapa? Laki pian. Kenapa harus kayak itu? Ini perintahnya Rasulullah. Ini gawian yang disenangi Nabi Muhammad. Dan Nabi apa, Bu? Itu ada ar-rajul in ra'atahu ila firasyi. Apabila laki dikiau bininya dikiau lakinya untuk baulah awam dikalabu wallahu a'lam. La bininya ni buai kada hakun. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat berataan menyumpahi. Nabi kada senang. Jadi mun ipian ni buai, pak ai senang lawan Allah, cinta lawan Nabi Muhammad, buktiakan cinta pian. Di mana lurung Nabi pian suka, di mana lurung Nabi pian senang, di mana lurung Nabi pian gembira, pian ada di situ. Biar ada di situ. Oh kenapa? Karena hendak mengimungi Nabi Muhammad siang malam. Itu bang anunya apa tuh tujuan hidupnya hendak menyenangkan Nabi Muhammad. Hendak menyenangkan Nabi Muhammad. Babinian kada perlu bayi mehmat batas bin betanah balaman lagi makam. Kasian lakinya kembang kembalik. Tuput bayar hendak mencium lagi jangan dulu bodoh waduh aku mana bingung ini kadang itu Rasulullah melajari pun lalakian apik melihat pulang muntung apik muntung lawan gini jangan asal sambat ibu mul anak katu topi bini dikewan anak katu topi berarti itu harus orang katu topinya. Bila sarik untung berdiam, sukut. Berdiam aja, jangan mensarik dah berdiam dah gua guring. Engkau nak gua guring, gua berjauh. Untung nggak bakal. Gua yang kawinan pulak. Apa? Kita naik pulak kawin apa? Jadi banget. Kalau ada naik. Artinya apa? Gembiranya itu digembiranya. Jangan ada sedih. Karena Rasulullah itu tempat kita bergembira. Inni muhibbun di
titik di Ahmad. Itu kah baginya? Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Kita kalah. Lain lah. Kita yang tahu. Pokoknya ulun ini nah. Kerindangan benar, nah ulun ini kerindangan benar. Ulun ini kerindangan benar lawan Nabi Muhammad. Maka gembirakan ya Allah ulun bisa memandang wajah Nabi Muhammad walau di dalam mimpi. Man yara fil manam wa huwa yarahu fil yaqdar. Siapa yang sudah mimpi Nabi, insyaallah terdapat waktu tadi. Oh, kada gampang baik kita di umat Nabi yang paling kada kuat apa itu bang kegembiraan kita nih. Hah? Amin tahul jannah di tangan Nabi Muhammad. Karena kau masuk surga umat-umat yang taduh Nabi kah siapa? Karena taduh kada kau masuk surga bukan Nabi Muhammad kita nak membukanya. Karena kuncinya di tangan Rasulullah. Walaupun umat yang paling pandu dia, tapi masuk surga pemulaan. Masuk neraka ini iya umat pemulaan juga. Babinian-babinian jaga aurat, jangan diubar-ubar. Anu kena ipecer, anu air hujan. Jadi kan sempat lagi orang kalau kerudung, anu meramu kita pasang. Buka hurun nih, pian tak sayang tak pasang kan sayang laki. Kalau pian tak sayang tak pasang, yuk silahkan kalahkan pian kayak itu. Tapi bila pian tak sayang laki, tutup kepala pian. Kenapa? Selengkah pian turun ke tanah tanpa menutup aurat pian, Allah ulah tak rumah bugas bunga serumahnya indah, tapi anak kada dalam neraka Allah. Sagan siapa? Sagan laki pian. Sayang tak pesan sayang laki. Aku cerita kasihan lagi nya. Ini tadi disampaikan. Sarik ibu pun beginian ibu temannya. Ulun beginiannya kita bangun apa-apa lah menyampaikan aja supaya pian tu nyaman masuk surga. Jangan tadi ampat aja lah. Syaratnya sembahyang dijaga nang wajib tuh. Puasa jangan kada sepuasa kecuali haid. Nang ketiga ini aurat dijaga jangan sampai diukur-ukur. Aurat dijaga. Nang terakhir bakti lawan laki pian. Aku hendak kawin nih lah aja. Awin pen, awin berpabut ya dok, jangan nak alih pen. Badaan lagi yang ada belampu juga, makannya sekali sahaja tak awin. Allah. Jadi kan rumah tangga pian tu rumah tangga yang di dalamnya tu sama-sama mencintai Nabi Muhammad. Nang bini kerindangan lawan Nabi Muhammad. Nang laki kerindangan lawan Nabi Muhammad. Anak-anaknya rajin baca solawat. Jangan sampai rumah tangga pianti rumah tangga nang tak tahu-tahu ada tahu menahu lawan Rasulullah. Itu Nabi Adam bu. Ya tahu lah mak Nabi Adam. Tahu lah mak. Tahu lah cia pian Nabi Adam. Tahu lah. Tahu lah pian Nabi Adam. Tahu. Kau melihat gak pian? Nabi Adam buai Nabi Adam tuh gara-gara bini tak makan buah kaldi dibuang Tuhan ke dunia. Hah? Ribuan tahun berapa ribu tahun dosa sih nggak diampuni Allah? Kalau diampuni minta ampun sama Tuhan nih. Ada urusan menggenang bini di mana? Ada minta ampun tuh pak. Seandainya bukan karena membawa-bawa nama Nabi Muhammad, Allah gak bakal ngampuni Nabi Adam. Ayo pian. Karena membawa Nabi Muhammad, diampuni Allah dosanya. Jadi kada gampang. Nabi Muhammad itu adalah jaka bahasa kayak ini. Nah. Jaka bahasa tuh kayak ini. Ulun ini kurang sugih, itu nah bisa ya. Jadi datang pian hendak minta sumbangan sama ulun nih. Kenal kada ulun pian nih. Mesti pikiran tuh bisa menipu lah apalah kaitan dari ayah soroman datang pina musliman apa patuh kada apa kada dapat apa pian kada dapat apa pian lo kompak
pembakali CS ulun. Apa namanya pembakal ulun? Mungkin ulun pembakal, menembak burung ulun pembakal, main lugu ulun pembakal, bakal layangan dari bisa ulun. Lebihnya gak ada. Selain ulun pembakal ini seorang. Selain dah. Jadi walaupun katuran banyak ini, selain ulun makai ulun kita susu dikubah sini. Ulun tidak banyak. Karena ada ilmunya. Ujung bak rancakan hari-hari ya, kan? Nah, bawa pembakal ulun. Ulun kada ngobain deh. Nang bapandir pembakal. Anu, anda aja pembakal. Anda bawalah masjid kan? Ayah lah, di mana? Padahal semalam hanya datang manusia ini juga. Tapi semalam kada membawa Nabi Muhammad. Nih, kita berdoa. Ya Allah, luaskan rezeki ulun. Mungkin dia patuh lah Tuhan. Ya Allah. Makanya siapa nang kada membawa doanya di dalam doa Nabi Muhammad, doa tertolak. Ayah bapian. Nabi Muhammad ditinggal di dalam doa pian, kada berguna doa pian, kada diterima sama Allah kada orang kampung aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ulun nak kawin. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah. 2 tahun kabul. Bergawe kada ya, kada timbul kawin. Sudah ibu kak. Masih. Ajil baru nak 4 anak sendiri. Meraih. Daripada kada ada ajil ini berat. Berat. Hah? Maksud ulun tuh jangan pian sekali-kali membelakangi Nabi Muhammad. Bawa Nabi Muhammad. Bawa sidin. Bawa. Rindui Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, ganang Nabi Muhammad. Doa pian saja kada Allah ijabah kalau bukan karena membawa nama Nabi Muhammad di muka dan di belakangnya. Ayo. Luar biasa Rasulullah. Luar biasa. Bahari Pak, ada di daerah apa yuk, Timur Tengah tuh kan? Maroko apa? Jadi situ kemarau Pak, kemarau nih 7 tahun, sumur tuh kering, bangkangan, banyu kadadaan lagi, binatang matian, kumpai matian Pak. Jadi raja ini bukan tokoh-tokoh ulama-ulama turunan sembahyang istisqa minta hujan. 7 kali rentang waktu istisqa itu dilaksanakan kada hujan-hujan. Padahal ayam turun, anu kambing turun. Apa tuh? Apa gaduhan-gaduhan ini kan dibawa ke belakang nih sebujurannya toh. Nang bebuhan nang sugih turun, nang miskin turun, fakir turun, janda turun. Jandanya janda tinggal buat taros. Kita memuliakan janda. Rasulullah ajak kawin dengan janda. Pemulaan, apa kabar? Kada hujan-hujan. Jadi sudah 7 kali yang dilakukan sembahyang minta hujan dan hujan-hujan juga. Lalu ada seorang ulama pengarang kitab Dalailul Khairat. Siapa yo? Pembakal. Ada tampuk sini nih. Seorang ulama besar pengarang kitab Dalailul Khairat, siapa ngarannya? Ulun asli gak ingat. Ingat tadi ingat gelap. Ingat tidak? Enggak ada ingat, tidak ada jadi ampihan kita. Nah, itu lain burda. Usiri burda. Jo apa? Inaik. Ayo tolong nyolong. Abangnya asli kada ingat, tadi sudah timbul. Ini ngarin ayo orang kada. Dalailul Khairat.
jangan ngeses di Google lah. Santai aja, ada nahaurnya lah. Kalau ada nahaur, itu lah boleh. Bila aja yang berikutnya lah, kawan dulu lah. Nyata dah, aku masak. Makanan lah ya, kawannya? Gak ada makanan gitu loh. So, belum makan lagi lah. Chef. Asli gak diingetin lah. Nah, kalau kan ingat kan saya sudah. Sini di jalan. Jalan Batamuan Nini. Nini. Batamuan Nini. Nini itu bagana di bawah pinggir di higa sumur. Lalu mata Nini itu tertuju kepada dasar sumur. Membaca sini krimut-krimut. Untung sini krimut-krimut. Krimut-krimut. Kada barangar lawas itu pian timbul hirang alam nih. Hirang alam. Imbah hirang hujan liwar labatnya sampai sumur dan hipak. Erup ya. Meluber sampai keluar. Lalu seorang ulama tadi mampir ini. Nih. Kenapa? Pian baca sampai Allah tuh terpengaruh lawan piannya nah. Apa nang pian baca sampai kada balanggar lawas ujar? Ujar sidin. Mataku memandang sumur, muntungku memuji Nabi Muhammad, hajatku kepada Allah. Muntungku ini nang memuji Rasulullah, memuji Nabi Muhammad sepuji-pujinya. Hatiku meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Artinya, seketika meminta kepada Allah, lisannya memuji Nabi Muhammad, Allah tuh kayak kata Khawba, menolak itu nah modelnya tuh. Kenapa? Garang jadi kata menolak, diwar sayangnya. Diwar sayang tuh. Pian ini si anak. Anak pian tuh semata wayang, lelakian. Muhammad karannya. Datang ulun. Oh, maju lho. Anak pian ini wali. Bos mana orangnya, akhlaknya bagus. Apa hati pian? Pernah pilih ngurun ke pian? Hah? Ma, nyumpahi urun lah pian? Oh, mana bisa bak? Nyumpahi urun lah pian? Anak pian ini kilai juga di luar kumasnya. Kayaknya bilinya gana jadi wali Allah ini tokoh gana dia kena. Baik mana perlaku baik-baik kilai. Jangan sampai pian menyakitinya. Pian nyumpahi urun lah. Apa hati pian? Kahimu? Kahimu kan? Lawan kayak ini? Betamuan menurun anak pian kejar di Aroni jadi perampok kenal kena dan ini kepala bungul sedunia ini kena ya apa hati pian ah hati pian ya apa nah sangit terus sangit nah ini manusia lawan manusia aja kayak apa Allah lawan kami tiga kasihnya sampai dipuji-puji di Quran kok. Nabi Muhammad tuh kurangnya tuh ingkih pun lawan Tuhan kada pernah melawan-lawan. Ya Tuhan kayak ini ingkih, ya Tuhan kayak itu ingkih, kada bisa melawan-lawan. Ada kita ini melawan terus lawan Allah tuh. Kada pernah dipecah, kenapa yang kada? Hanya sakit kepala saja. Hei, macam-macam obat sih Nabi Nyai, kada ambil lagi. Hanya sakit kepala sedikit. Mingguan kan saya sakit kepala. Sakit kapal setengah jam mah emang hampir ribet sudah hancuran bantalan abahnya pula sakit gigi ada kau pun jalan lo ada anak nih cipaknya kenapa jadi nengai itu kita ya kak kelakuan kayak itu tuh nah diubah bagaimana dengan cara apa dengan cara belajar mengerti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa cara belajar mengertinya mun kita jahil? Nah, di sini duduk belajar. Orang bahari kada berangkat pada rumah perguruan bila kada paham sabiji wujud. Itu tuh basiri sabiji wujud aja, aja suk. Jadi pakai. Jangan kita tambahkan, kan? Orang. Alhamdulillah ulun membakal ini kada lagi pang menang di alam sanis pada Tuhan.
Tuhan ke bapak ini sini kamu boleh juga orang minta. Jangan kayak itu urusan batiniah Anda di dalam. Pajar di dalam urusan pian bercinta-cintaan dengan Allah dan Rasul, pian aja berdua. Orang jangan dibawa-bawa. Biar dia orang kada tahu kada baik. Orang tahu kada paham gayanya kayak apa dalamnya cinta pian. Jadi urusan pian bercintaan kepada Allah, bercintaan kepada Rasulullah, pian aja berdua. Jangan diuber-uber, jangan dikisah-kisahkan ke orang. Aku kan keluar dari Muhammad tuh kenapa lagi kan hari siang malam ini Nabi Muhammad tuh pang aku gara kada usah jelek. Terus saya sampaikan ke orang, namanya amat yang tahu lagi namanya amat. Selalu aku mengajin mana itu Muhammad dan kan boleh lagi aku menyatakan orang lain abahnya aja kau ingat, api Muhammad tidak ingat. Terus saya itu urusan pian bercintaan dengan Nabi Muhammad itu urusan batiniah. Anda di dalam rapat-rapat, hah? Sitrul aurat wajibun, sitrul khususiat aujabun. Menutup aurat wajib mai, menutup urusan bercintaan dengan Nabi Muhammad dengan Allah lebih wajib lagi. Lebih wajib lagi. Jadi oleh karena itu, jangan sampai pian uber-uber masalah itu. Masalah batin, duduk di warung kisah-kisah satu mana, tupur. Ambil akan parang. Tungki. Ini nang banyak menyesatkan umat nah ini nih. Duduk di warung, ikam tuhan aja. Kada ada bangun di alam semesta dan pada Tuhan, ya Tuhan bejar lingkungan. Di warung itu kada usah. Lain tempatnya pun, di warung itu takut orang minum mengobrol kayak pagisannya be. Kamanan kita hari ini mak. Mangkot deh. Gimana sih wadah haji siapa pulang? Wah, ini gue orang bakal 300 balik. Nah, kut. Terus apa kisah nang salat tauhid di warung? Betang harian di warung bisa nang salat tauhid. Ada lain tempatnya, datangi pangulu. Mengaji sama pangulu. Pokok pemulai urang bilanya kada tahu kisah tauhid ni nang 50 akaidul iman ya. Nang 50 akaidul iman tu jar pada ik masuk di dalam dua kalimat syahadat, masuk di dalam kalimat la ilaha illallah. Nang kaya apa gerang 50 akaidul iman tu ulun nak tahu. Datangi sidin, ngaji di rumah sidin. Aku baru paham benar jupang sidin. Nah, ija sama aku pulang. Tapi pengulu pasti paham sidin itu, udah ada paham. Dan harus tahu. Jangan aku nang di pemahaman aja mulai pagi sampai pagi. Seharian semalaman di pemahaman. Ada tahu di urusan akhirat lagi bagi waktu pian karena dunia kerap kiamat. Dunia kerap kiamat mulai. Bagi waktu pian, ada waktu segan keluarga, ada waktu bang maghrib pada datangkan kepada pengulu majlis per 20 20 jadi kayak gini pakai kurang puha pun segan apa? Segan belajar bercinta-cintaan dengan Allah dan Rasul dan kada boleh diuber-uber. Arti diuber-uber itu dibuka-buka di tengah lokal harusnya urusan pian apun lah di kelambu berduaan bini itu ditampayakan ke orang batal. Ada B, enggak, ada akun gelap. Gian kunci kamar rapat-rapat. Orang yang kawin itu apa? Ada lah nah akun, Ma, masuk. Bah, masuk. Adik itu berapa ikutnya tiga, besokan berantahan. Ada lah nah akun kita. Urusan cinta-cinta pian berdua laki bini di dalam kamar pian rapat, kunci rapat. Di kunci rapat, urusannya hanya pian berdua. Apalagi urusan lawan Allah dan Rasul. Jangan ada siapapun, bahkan bini kita jangan tahu. Ini urusan hati aja urusannya. Hah? Masing-masing belajar, masing-masing memakai. Karena rasa si A dengan rasa si B kada bakalan sama. Pian berkisah, memang paling gaji pian. Nyaman benar rasanya ini nah. Nih, nyaman benar rasanya. Nih, kaitir rasanya nyamannya. Eh, apalah. Jadinya bingung dirasakan nyaman tuh kayak apa. Ini nah pakai manis, ayah manisnya, ayah belah. Ada nang kawannya mengungkapkan, mengisahkan nang kayak apa nyaman tu kata kawan. Kecuali bagi pian nang merasai pun kada tahu. Pian merasai, ini merasai, ulun merasai, pian merasai, kada kawan juga tahu. Ayah kawan rasa pian nyaman, ulun nyaman kada tahu. Jadi baranai-ranaian aja sudah. Pian-pian, ulun-ulun, sama-sama kita bejar. Berjalan ke mana? Sama-sama mencintai Nabi Muhammad. Sadaqah sudah. Jam 12. Ulun ada bawaan tuh ai. Jadi membawa banyak salawat. Ulun bablas 10.000 kali salawatnya. Kalau pian handak mudah-mudahan jadi berkah anak pian karena
pesan almarhum Guru Ulun Bahari, kalau kada mau membaca saban hari salawat 10.000, minum banyu salawat 10.000 karena di sini sagan kada supaya terbuka hati. Setiap kali ulun ceramah ke mana aja, anak murid ulun kada pernah tinggal. Ulun sampaikan membagi itu hadiahnya 10.000 dan duitnya demi Allah ulun salawi rupiah kada meminta. Sus sagan acara keagamaan terutama sagan haul haul akbar. Kami kumpulkan tahun tadi 57 juta habisnya segan haul dimakanakan ke orang banyak, jadi duit pian tuh ke orang dulu pulang dibawa akan sekali sama setahun pian hari-hari nyuruh kemari kena kawa ulun ulun di kantor haur kena kawa hari-hari kesini hari kamu nak kawin ini hari ini kuhatang aja pemudahan aku sehabis ini kawinnya nah. Allahu akbar. Inggih. Nah, jadi jangan mahadam tuha umur anyar baparak Allah. Yuk sama-sama kita, anak kita, bini kita, diri kita rangkul Nabi Muhammad. Jangan terbiasa meninggal Nabi Muhammad. Bawa Nabi Muhammad ke seharian kita. Rindui Nabi Muhammad, ganang Nabi Muhammad. Orang nang karindangan dengan Nabi Muhammad, orang nang mengganang Nabi Muhammad, demi Allah akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini kisahnya aja anak berdapat Nabi Muhammad. Ada misalnya lo mengganang ayah anak berdapat aku kan biar salawas ini kan ada suara lo kan jantan yang biar mah abah aja nak, kebuahannya tanya mimpi aja nyawanya kan harus mengganang-ganang kuita ganang sih dia kebuah atau mimpi kamu no manager Nabi Muhammad datang tapi pembelakangnya seorang iyalah Nabi Muhammad tuh iyalah kira-kira Nabi Muhammad tapi kira kamu ada nama wadahat tuh Nabi Muhammad kan? Iyalah kira-kira. Iya, Nabi Muhammad kada kuati kulit-kulit dan Nabi Muhammad kada kuati serupa-serupa kan. Untung baik, untung benar. Pokoknya bila tanya bila Nabi Muhammad, nang alim bertambah kealimannya, nang sugih bertambah kesugihannya, nang garing sehat. Nang bebisik gini seikung bertambah bininya. Bertambah maksudnya bertambah syukurnya lah, bertambah orangnya pak. Buahnya ketawaan aja lah lo bersama tuh gitu lah bertambah syukur bini tuh nah bertambah akrabnya lawan Nabi Muhammad bertambah rangkinya dengan Allah Allahu Akbar jadi imam laki jadi imam nih main gini lah bu ingat bu nah jadi laki pian Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر مولاي مولاي سبحانه يعني كذا بس زمان apa lagi jadi imam timbul kata kerasan mulai aja Allah ya, bagai itu kacau sembahyangnya. Jadi dia lagi kan, apa namanya Allah ya? Tidak batal. Jadi bini itu jadi makmum lakinya. Nah, kan apa jad? Anu tadi pun jad kada wani ulun nyari kena riya ulun. Kada ada riya bagi orang nang merasa ini hadza amrullah. Ini perintah Allah, ini milik Nabi Muhammad. Imam tuh pae nang kaya apa aja alimnya, nang kaya apa aja, nang kaya apa aja bagusnya suara, ada pernah ada dia. Kenapa? Karena inya sadar sebelum inya membaca Fatihah ini 1400 tahun yang lalu sudah dibaca oleh Nabi Muhammad. Berarti Fatihah ini ampun Nabi Muhammad, bukan ampun inya. Ada patut inya maria-ria akan. Contoh, ulun bisik kendaraan, imba itu hiri minjam, kak hiri minjam, pakai dulu. Patut lah hiris panjang jalan meriahkan penurang. Patut lah. Hah? Makanya tahu pun penaik. Tahu pembakar. Wah, ada yang siapa nih? Orang. Patut lah. Patut lah. Kada ada riya bagi orang yang kenal dengan Nabi Muhammad.
Ia sadar bahwasanya inya kada bakalan mampu mengangkat takbir, kawa sembahyang, bisa baca Fatihah, seandainya bukan karena lisannya Nabi Muhammad. Ini ampun nurang pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asri wa syafi'i wal watri wal layli idha yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Hendak nang kaya apakah babinya nibaka mencangin lah ada tegaruh ada ngaruh ada tidak ada ngaruh ini ampun orang pun ada patut membangga-banggakan ampun orang. Ini bacaan seandainya bukan karena lisannya Nabi Muhammad kada ada di kita. Di mana lorong hendak sombong? Di mana lorong hendak ria? Di mana lorong hendak ujub? Amun orang ujub, orang ria, orang sum'ah itu karena kada pinando lawan Rasulullah. Ini ampun kupang, ini bacaan kupang. Kau mau ujub kok? Bilanya ada acil baru lewat penyari. Ya ayyuhalladzina nah jalan pulang udah ambil buat ayo bagus sih lah lewat berbisik pulang sudah udah otomatis nah ada buat kayak ada urusan kakak itu tuh ada pian tuh baik ukur mau bukan jangan minum kurir, kurir ya kurir. Wah, menjelak mata begini cumoy, buruk aja kuas apalagi pian, begini cum, maka betul yang mari begini cum lah. Kuas tuh bang, kuas benar, kalau mati kuas benar. Luar kuasnya, maka berjijat empat berjalan di pasar sama kuasnya, kuas. Kada ada demi Allah hati sini kada ada sombong. Sidin sadar, ini diriku ampun Nabi Muhammad, ampun orang. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad undang kada diulah Tuhan. Kada wani undang membangga-banggakan. Kada wani mai. Apa lagi nah sudah kada puas pada guru? Akin nah. Mau puas bisa nang puas nih. Ada-ada. Jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang akrab dengan Nabi Muhammad, orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, ada-ada kisah yang sombong itu ada-ada. Yang ada kisah orang aja, kisah orang aja. Hah? Di dalam kitab apa tuh? Maulid Diba Al-Kaun Isaratun Wa Antal Maksud. Sesungguhnya semua yang ada ini adalah hanya tugasnya sebagai petunjuk. Nang ditunjuk adalah Sayyiduna Muhammad. Jadi kada patut baik kita nih petunjuk bagak-agak. Amas nih petunjuk ngalih nang aji nih mai. Kawan guru pengulo ngalih nang aji. Tutunjuk pian amas. Majer auzubillahi minasyaitanir rajim. Setan pulang. Setan. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuknya amas. Datang kalau membakar, petunjuk sini luntas. Kau lah luntas lah. Luntas. Membakar kalau luntas. Luntas tunjuk sini lah. Nah, pian menyembuhkan aku petunjuk amas. Kada patut buat disembuhkan. Sama aja fungsinya sebagai ya sebagai petunjuk dua. Nang luntas petunjuk amas tak tunjuk. Jadi nang pian paham tuh kisah itu tuh ada mau mencela orang pian. Wallahi kada mau mencela orang mai. Kaya apakah? Kenapa bebinian mengerti kisah ulun ni kada mau mencela orang, tahi lancung aja kada mau pian celak. Kada mau pian mencela. Tapi mau banget lancung ini aja kada mau suara kayak itu. Kenapa sama-sama aja patung? Sama tak tunjuk juga. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, Allah kada ulah kaya lancung. Nang bingung lancung itu apa? Ayam nang data. Binatang apa?
kaki ayam kan kurang. Contoh apa? Apa tuh? Anu sate gambut. Gambut tuh apa? Ya kan sate itu kan kau sate gambut ya. Mana tuh? Gambut tuh binatang apa? Apa lancung? Lancung tuh binatang apa? Tapi paham. Nah ini satu hebat paham. Bu, orang mengerti buat jalannya sekesah Nabi Muhammad ada lagi untungnya ini mampu menyambat dan mampu lagi. Biar tahulah menyambat. Manya inor tuh lah. Bukan menyambat orang nih. Biar tahulah menyambat. Manya inor tuh aku. Wih, pada manya inor tuh. Kada wali lagi, kada kawal lagi. Manya untung biar tuh kada mampu lagi. Menyambat tengah itu kada mampu lagi. Karena disipahat dari inando ini kisah Nabi Muhammad. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, manya amat, manya inor kada ada. Ada wali bersambat-sambat kan? Hah? Maka pembinaan dalam tiba banyak aja, maka pembinaan gue baik kada bisa berapa, kada bisa menguliai orang banyak aja, bisu bukan bila tak kumpul, iya sudah rame tapi bagi babinian-babinian orang sini kada terpakai nih kada dana nih kenapa? Babinian-babinian orang sini mereka paham kisah Nabi Muhammad. Seandainya mereka menyambat, menyambat tu kan? Ada wanita sambatin Nabi Muhammad, takutan kalau Nabi Muhammad marah. Ada wanita yang menyambat. Hai anaknya menyambat satu garing, rindangan lawan si Harry. Ya. Ada wanita menyambat itu kan? Ada wanita maaf. Ada wanita. Ada wanita lalu. Kisah Nabi Muhammad tahu kan bahwasanya sabaran kami tertunjuk gara-gara tertunjuk bila menyambat apa luntas sih kan rambutku emas apa bedanya jadinya luntas ya tertunjuk dua emas ya tertunjuk dua apa manfaat yang lebih kada ada manfaat yang lebih tuh ada sama manfaat kita tertunjuk nang bungas tertunjuk sagan Nabi Muhammad nang kada bungas tertunjuk sagan Nabi Muhammad. Nang putih tak tunjuk saja Nabi Muhammad. Nang hirang latat tak tunjuk saja Nabi Muhammad. Apa bedanya? Kada ada bedanya. Jadi kalau pian mengerti kisah itu nang bungas babinian datang nang bungas ayah Allah nang kada bungas jadi bungas. Lalakian wali barataan mengetahui kisah ini bujur-bujur mandak di hati. Oma raminya, kodok aja kan udah mampir lagi. Untuk ambilnya mengait, ambilnya. Kata kini berarti saya dua yang pakai kinan sana. Lalu tuh, oh iya dong. Apa tuh? Hama banyak di kampung, kodok habis. Bahari ada langkah itu kesana itu tidak ada. Karena kau melihat keluar sawah, atak bawahnya bawa kau pakai kinan. Tidak kau lalu balak turunan. Perjuangan sudah, maka bakat lo berjuangnya, tukarlah seadanya, jual seadanya, kodok bakat ya pak, taruh, nah, ada urusan gitu, apa, hati-hati lah, hati-hati jangan sampai kita nih kada bilang dulu lawan Nabi Muhammad, itu aja toh, jaraknya panggulu kumiyau nih. Bakal gara penelitian kayak ini aja panggil ulun mulai tadi ulun ini kayak apa, dimana ulun bagana dimana ulun ceramah, dimana ulun duduk ulun mengajak orang mencintai Nabi Muhammad kayak apa caranya titik atau urusan ulun kenapa? Karena ketika pian mencintai Nabi Muhammad bujur mencintai Nabi Muhammad pian melaksanakan ibadah supaya gak ada literasi melaksanakan sembahyang malam Allahu Akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim tutup bayang jadi pulang pada lapan tu nak tu Imam Malik 300 rakaat sama lama menggali ibadah sunat tu sembahyang pada ujung sini kenapa karena didasari dengan cinta ni ada kisah baik terakhir kan biar dia perempuannya ampun dulu apa sudah terakhir ada kisah Imam ulun ni hantar benar jam ulun Heri nih mana lawan anak Haji Ijak. Haji Ijak nih. Kemarinnya Siti Maimunah Asra. Oh,
mas orangnya tadi lalu. Lalu tukang dia cerita katakan kunde. Lalu sama aja lawan aku sampai lalu juga. Mas orangnya. Tapi Irene mengungkapkan cinta tuh sekali ini suah, makanya sambutnya. Jadi Irene, nah aku hendak lawan ikan. Iya gerang, ya, kayak itu aja. Kan bersambung lagi. Cuma lelek kan dia tetap. Pak Haji Asrari pembekal di kampung sini. Paman tuh. Lalu di pembekal ini, esok kita mengadakan gotong royong. Makulah pagar masigit. Oh, lelakian-lelakiannya. Jadi babinya-babinya tugas bermasak. Termasuk tenang di idam-idam ikan yang tadi. Pembekal. Nah. Mulai jam 8 kumpul. Si Heri ini jam 7 datang sudah. Kenapa? Ada nang dicintai. Nang dicintai ada. Di situ jam 7 majer pembakar sosok nggih. Nah, ada ngiringnya di jam 7 itu loh ada orang banyak nggih. Itu nah, mulai HP ini. Temaron karena mata nyirit. Nang beginiannya kayak itu juga. Sampai Begawi jam 8. Noh, baik Begawi mah batu nongkon bonol tuh. Berdua ini sorong aja. Ada semendaya Bang Pai. Saya timbangan sini ini 40 angkatan 2 ton. Bencang. Di mana tengah hari orang istirahat sudah jam 11 ramen pemanasannya. Sidin sorongan aja Begawi lagi. Kenapa? Karena Sidin tahu Bang. Melihat Bang, kekasih Sidin mencangi. Kekasih Sidin melihati. Kekasih Sidin memantau aja. Lalu kada minta nilai acil amat. Acil alo, panya amat, panya alo, kada minta nilai yang lain, hanya minta nilai satu orang, yakni anak pembekal tadi. Paham lah pian kisah ulun nih. Ini kisah Nabi Muhammad ta. Pian nak bebulang kah? Handak besorban kah? Handak kado, handak pakai ke ini kan anak-anak, handak ke ini kan biar, atau handak berselawar katuk saja, belum berdiri lagi. Pian begamis, pian besorban, kada besorban, kada berubah buah ini, dada pian ini. Amun takana dada ganal-ganal juga maksudnya hati pian tuh jangan susu lu pikir gak tahu maka dia bilang susu aja nah nih sabarataan hati pian nih kenapa aku berbaju kumas kenapa aku bersuroy kenapa aku kecelak mata kenapa aku berpupur hendak minta perhatian kakasih pian pun Sayyiduna Muhammad pun ada orang lain mah baju aku di orang maikam lah ada parlo behimat cuma muji udah tambah jadi kita behimat ini yang mencelak ada berubah mah kita tak apa kalau ini bah dicelanya wah ini berubang sini kada weh ada berubah. Tapi seketika pian bertambah mencintai Nabi Muhammad. Kisah anak kayak tadi, ada kisah apa kan disuruh suyu kan? Kenapa tahu, Bang? Tahu benar nih anak pembawa mencangi terus. Wah, kurang berkenan dia kan angkat jerai betul tuh. Wah. Kenapa? Tahu Bang dikasih mencangi. Tahu Bang Rasulullah nih memantau seorang bangun tak malam kan barat baik. Baca Quran kan? Ayahnya salam barat baca Quran. Al-Hajj asyhurun ma'lumat tamangkan lah menguap dah hanya sebelum saya tadi menguap dah kada kinandupan bahwa kakasihnya mencangangi coba pian mengurang gelak korek jadi culak sering korek sini mah angkat suara tuh bisa lagi bujang tadi kada coba lagi bujang ah anu kakasih sini nah dari situ oh masih dene kapok tuh bang angkat dua kali angkat mau amar lagi. Awas, mau ngerti tanya kan nggak ada jawab. Kenapa? Karena Sidin sadar pak, kakak Sidin melihati, kakak Sidin menyangangi. Ya, kayak ini nanti tangan makan di hati. Mau mulai anum, nah kayak ini ngambil tuhannya. Nah kayak ini yang dicari. Orang tuh harap tahu, harap sorok, sarapan jojongnya.
asa aku terus tutang, salah sedikit aja khutbah turun hancur berumah lagi buat salaman. Anak maka berisnya ke bawah, ujar. Karena kalau salah sedikit, hanya ilmu nang saja pilih kita. Ilmu batin gak ada isi, ilmu zahir hanya ibak. Sama orang ahli tajwid nih. Tapi kada bertauhid. Ada isi ilmu batin, ada kata salah sedikit baca. Ya ayyuhalladzi, tukar sampai nang tukar ya. Ya ayyuhah, itu aturnya. Oh, itu kan deh. Itu tak. Kada kawa ini anak menampayakan dirinya, aku tak pintar pada ikam, aku tak hebat pada ikam, aku tak alim pada ikam. Itu orang ahli zahir aja, batinnya kosong. Kalau orang ahli batin banyak, biar zahirnya kada kita lihat, ingat. Wa kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba. Barataan Nabi, barataan umatku jar Nabi masuk surga kecuali nang kada hakun. Ya nang salah satunya orang nang paiiannya nih. Iya orang nang kisah apa ada-adanya nih nah, orang pak alim-alimnya, orang pak paling-pamintarnya, ini nih. Ada kawa lalu. Hah? Mun salah mundur pang kaya kok tadi aja. Itu lain kisahnya cara menagur pun kada kaya tadi. Cara menagur habis orang dulu. Buli ke rumah, hanya ditangisin di rumah. Baduaan. Kada nang ditang orang banyak. Turun pada khutbah langsung berdiri. Kada tahu kisah Nabi Muhammad bahwasanya ilmu itu yang berguna ilmunya Nabi Muhammad. Ingat beratan anak-anak kurang halus-halus ini. Nih, cikal bakal orang yang akan menjadikan generasi kita ke depannya bagus kampung. Jangan salah didik. Karena bayar mendidikkan kemana bulikannya maulid haram, dalail haram, bid'ah. Kenapa? Seorang Pak Esal mengusahakan sekolah nang halus-halus ini lah Subbatul yaum rijal lobat anak-anak-anak-anak akan menjadikan pondasi negara. Wah, gilanya bujur ulun seluruh nang umiringi ulun minta ampun, minta maaf sahalal, tarotoh dunia akhirat pertama kepada kolak-kolak ulun di sini, mak-mak ulun nang sanak berataan. Itu pang yang bisa ulun sampaikan berbagi kisah cinta lawan Nabi Muhammad. Ampunnya ada tak salah, jangan dihajar di hati dia. Keluarkan, minta ampun ulun maksud ulun, minta maaf. Nah jadi bagi pembekal dan siapa yang tersambat ulun minta maaf. Ulun suka menyambat orang nang ulun kenal. Jadi bagi akrab kami. Paling-paling ditampar sama bakal buliknya ulun. Nah itu. Jadi minta ampun maaf kalau itu biar berataan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.